Guys, welcome to our YouTube channel. Sekarang kita lagi mau ke dokter anak karena Donce harus vaksin. Dok, apa kabar? Baik. Dok, aku bawa kamera masuk nggak apa-apa ya? Donce hari ini mau divaksin. Tapi itu kemarin katanya harus vaksin flu, padahal kayaknya flu udah pernah deh pas bulan ke-6, dok. Gitu. Kan memang dua kali kalau first time. Oh, dua kali. Yang keduanya bulan berapa, dok? Belum. Sorry. I mean baru first time ini flu-nya. Kemarin. Terus pengulang. But for the first time, two times. Pengulangannya berapa bulan kemudian? 4-6 weeks after. Oh. 1 bulan kemudian. Berarti hari ini second one. Udah setahun ya umurnya? Umurnya enggak, baru 9 bulan 3 minggu lah kira-kira. Oh ya, berarti ini sama, wait. Berarti cuma flu doang dong? Campak katanya. No, campak saya kasih umur 1 tahun ya. MMR. Oh, tidak. Ini aja, ini flu aja. Flu dua kali. Waktu itu umur 6 bulan ya? Desember. Desember, iya. Umur 6 bulan ya? Berarti satu aja. Campaknya MMR, tapi udah setahun. Oh, kemarin soalnya kata dokter yang ini di sini, itu campak. Campak saja kalau MMR. Kalau saya biasanya ya, kalau MR itu ini government program, diberikan umur 9 bulan, tapi nanti dikasih lagi umur 18 MMR. Saya biasanya ngikutin yang 12 bulan langsung MMR, tanpa MR sekali aja, tapi maju 1 tahun. Jadi dia nggak dapat dua kali. Kalau MR saya nggak punya, ini harus dari pemerintah. Oh, dari karena pemerintah. Dia local made ya, dari Indonesia. Jadi biasanya di rumah sakit baru ada. Oh, oke. Okay. Makasih, dok. Thank you. Bye, Don. Bye. Okay, guys. Ternyata resepsionisnya salah paham. Jadi ternyata stoknya nggak ada vaksinnya. Jadi kita harus cari ke rumah sakit. So, boleh. Makasih. So, kita sekarang balik dulu ke rumah sambil booking untuk dokter di rumah sakit. Semangat. Hai guys. Pagi, udah daftar? Udah daftar via WA atau gimana? Sama Mbak Ibu Purnima, Purnama. Masuk ke poliklinik. Makasih ya. Halo guys, jadi kita sekarang udah sampai. Nah, ini kalau sekarang ini rumah sakit. Jadi kita, ini adalah pencarian vaksin untuk baby Don. Nih dokternya. Udah daftar. Halo dokter, apa kabar? Iya. Oke guys, kalau gitu kita langsung masuk. Hai dok, apa kabar? Halo. Dokter, hai. Ada kamera nggak apa-apa ya? Oh, oke, nggak apa-apa. Iya. Sudah kita tunggu-tunggu ya tadi. Iya, macet banget dok. Iya, dari Canggu ya? Iya. Satu jam setengah kesini. Oh, hai guys. Halo dokter. Oh, iya. Dok, vaksinnya kan kemarin campak ya? Nah, ya terus katanya kalau yang flu itu harus ada pengulangan dua kali, bener? Ya, bener. Yang ya, flu-nya... Ini kan sudah yang flu pertama ya. Ini Desember ya. Ini kita pasif yang ini kedua. Ada yang kedua. Sama? Sama, ada ya, yang okay. Dengan yang sama. Iya. Ya. Sama campaknya belum ya. Iya. MR-nya ya. MR-nya, meses, sebelahnya. Itu kita berikan sekarang.
kemarin waktu sakit yang merah-merah itu berapa hari? Itu kira-kira 3 hari ya, Sus? 3 hari ya. Memang virus itu. Iya, virus ya. Virus. Iya, untung udah hilang. Iya. Cuma ini kendalanya Don sekarang suka korek-korek kuping. Oh, gitu. Ada keluar cairan enggak dari telinga? Enggak sih. Enggak ada. Kita main dulu ya. 1,5. Tadi beratnya berapa, Sus? 8,9. Oh, naik ya. Oh, bagus. Ini tuh kemarin 8,4. Iya. Oke, main dulu ya sayang ya. Sambil diperiksa. Vaksinnya apa? What is this? What is this? Oke, sama ya. Campak ya. Measles rubella. Measles rubella. Iya. Oke. Expirednya kapan tuh, Dok? Expirednya 2023 yang tuh Arif. Ini 2026. Oke. Ya? Iya. Ini ya senang main ya? Senang. Oh, hello. Hello, Dok. Terima kasih. Apa tuh, Dok? Pinjam ya, sebentar ya. Kasih Bu Dokter dulu. Sudah. Dan sekarang umur berapa? Umur 9 bulan 3 minggu ya, Dok? Hampir 10 bulan sih, berapa hari lagi? 4 hari lagi. 24 hari. Iya. Udah mulai ngoceh-ngoceh ya? Iya, ngoceh-ngoceh. Udah bisa bilang ba-ba-ba, pa-pa-pa. Dulu kan udah ngomong mama, sekarang lupa kayaknya. Sekarang lebih ke eh. Gitu. Kalau ba-ba-ba-ba-ba-ba gitu. Tapi enggak. Tidak spesifik gitu ya. Cuma kalau saya itu suka dada gitu. Ya itu bagus, itu sudah sesuai dengan perkembangan bahasa babbling ya. Jadi memang yang bapak-bapak tak anggap spesifik. Sudah sesuai. Oh, senangnya main ya. Curious banget. Iya, udah lawan ngantuknya biar bisa main. Oh, iya, biar lebih senang main ya. Sayang. Tadi beratnya 8,5. Iya. Coba Mas tanya sama dia kapan deh. Lingkar ini ya, 45. Lingkar kepala. Iya, lingkar kepala 45. Oke, kita lihat ya sekarang. Iya. Oke. Oh, iya sayang. Iya, ada apa tuh? Ini kita lihat dulu panjangnya. Tadi berapa? Tadi panjangnya aku enggak tahu. Belum ya. Berat badannya 89. Angka. Where's the train? Mana kereta? Ini ya, 10 bulan ya. Tadi dia 8,9. Jadi posisinya di sini. Ini sesuai dengan usia. Ya. Bagus. Oke. Okay. Udah mulai merangkak ya? Udah ya? Udah merangkak berdiri. Melipir. Sekarang kita mau suntik ya. Iya. Ukur panjang. Sambil ukur panjang, sambil bobok ya. Oke. Oh, bobok dulu sebentar. Ya, 2 kali. 2 kali kiri kanan, Dok? Kiri kanan. Iya. Apa ya? Ini. Di tangan. Di paha. Oh, di paha. Oke. Wow. Ya, ukur panjang dulu. Ukur panjangnya dulu. 73,5. 73,5. Sambil main ya. Iya, sambil main. Oke. Hey. Ya, boleh bantu pegang tangannya? Maaf ya, sayang. Iya, maaf banget. Kok ini mobil. Hadiahnya.
double shot buat Don Azaya. Kalau ini bisa demam nggak? Enggak ya? Kalau ini ada risiko demam karena vaksin plus rubella itu vaksin hidup aktif, jadi ada risiko demam. Cuma kamu tetap kembali ke respon adegannya. Baiknya ya. Ya, kalau dia ini bisa aja nggak demam. Tapi tetap harus sedia obat demam ya buat menjaga ya. Nanti kalau demam diberikan. Ada nggak di rumah? Nanti beli lagi nggak ada dok? Dari sini ya. Boleh. Dok, kalau yang suka garuk-garuk kuping itu kenapa ya? Biasanya sih anak umur segini sering garuk-garuknya tuh kalau dia ngantuk biasanya. Oh. Iya, sering garuk-garuk telinga gitu. Nggak ada yang buat cairan kan? Enggak sih. Iya. Nggak ada yang buat ya, pastikan. Iya. Oke. Bulan depan jadwalnya adalah JE ya. Itu apa tuh dok? JE itu Japanese Encephalitis untuk mencegah radang otak. Oh oke. Ya itu untuk itu termasuk vaksin dosis. Oke. Ya sesuai dengan program IDAI itu ya. Bulan depan berarti pas 11 bulan? Ya. 11 bulan. 11 bulan ya dok. Jadi kan tanggal lahirnya tanggal 7 nih. Iya. Jadi kita bisa atur kapan ininya. Bisa tanggal 11. Okay. Tapi yang Japanese itu apa? Buat Japanese encephalitis untuk radang otak, mencegah encephalitis radang otak. Sebulan lagi ya? Iya, bulan depannya. Ih, bisa muter tuh Don. Wah, ada kipasnya. Wah, ada kipasnya. Bagus ya? Bagus ya? Langsung lupa dia. Lupa. Ini loh disuntik sayang. Iya. Pinter. Nah, iya. Saya cepet. Giginya udah banyak ya? Baru dua dong. Dua. 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 Kemarin dua-duanya pas nunggu tuh demamnya minta ampun demam sampai 39. Ya 9,2. Oh iya bisa sih, bisa demam juga. Tapi itu kayak mix yang virus itu juga tuh dok. Iya, kemarin kan udah lompeng ya. Oke, kan gak pakai antibiotik kan? Enggak sih. Kita lihat dulu ya telinganya bentar aja. Oh sayang, aku sakit. Maaf. Coba lihat dulu ada apa, ada sembuh gak ya? Bagus, nggak apa-apa. Kotor nggak dok? Nggak. Satu lagi. Nanti nggak usah bersihin di dalam pakai cotton bud. Jadi bersihnya cukup di luar aja. Iya, kalau di luar aja. Karena kotoran telinga tuh bisa menguap ya. Bersihin luarnya aja ya. Mungkin dia ngantuk, mungkin gini-gini. Biasanya gitu kalau ngantuk. Normal ya dok? Normal. Oke. Iya. Semuanya bagus. Oke. Okay. Tingginya nambah nggak? Tingginya nambah 2,5 cm. Ah, nambah 2,5 cm. 45. Hidup nih. 10 bulan di sini. Tingkat kepala 45 ya. Bagus. Bagus. Ada salam dari Dokter Stella. Oh, salam balik ya? Iya, bareng kan kita. Iya. Oh, salam balik. Iya. Mulai bulan minggu depan. Oh, minggu depan ya. Lebih dekat ya Canggu. Iya, lebih dekat. Okay. Terima kasih ya dokter. Ada lagi? Udah sih, udah makasih. Ya. Ya. Oke. Okay. Iya. Makasih dok, makasih sus. Iya, sus. Ini tadi nangisnya kaget aja berarti lihat sekarang ya. Udah ketawa. Mau saya. Bye bye dok. Bye. Masih gini biasanya. Bye. Iya masih gitu. Bye. Tapi udah kiss bye. Udah. Wah. Senang ya. Gimana kakaknya sehat? Kakaknya sehat lagi sekolah. Sekolah. Mana sekolahnya? Di Canggu. Oh, umur berapa sekarang? Udah 8 tahun. Nanti Juli. Oh. Juni. Juli. Juli. Juli 21. Iya. 21. 9 tahun. Iya. Iya. Oke dok, terima kasih banyak ya dok. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Bye bye.
guys, akhirnya dapat juga kita vaksin MR dan juga flu. Tadi langsung 2 shot, kalian bisa lihat ya. Ini emang anak jagoan. Pas banget kayak bapaknya ini. Cuma kaget aja pas disuntik, abis itu udah biasa aja deh, ketawa-ketawa dia. Oke guys, kita sekarang lagi mau ambil resep. Ya udah kalau gitu guys, thank you so much for watching. Semoga kalian semua sehat-sehat aja ya. Dan yang punya baby jangan lupa untuk imunisasi yang lengkap sesuai umur-umurnya. Dan thank you for watching. I love you, bye.